Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio, teman-teman. Oke, ini. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain dulu, Lur. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mohon maaf ini apa namanya? Jalannya, Lur. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak mereng sedikit nih. Bentar, saya benerin dulu. Oke. Ya, siap. Oke, ini perjalanan menuju ke Alas Roban ya, teman-teman. Menuju ke Alas Roban. Bismillah, mudah-mudahan aman terkendali, tidak ada halangan suatu apapun ya, Lur. Saya berangkat sendiri dulu untuk memastikan lokasi dan harus bagaimana seperti itu di sananya. Bentar, ini berpapasan dengan mobil yang lain juga seperti itu. Oke, Lur. Jalannya agak sedikit banyak jubangan jelubangan ya, Lur. Oke, ini sebuah amanah yang alhamdulillah ya, untuk kemarin malam alhamdulillah sudah semuanya sudah terselamatkan ya. Satu rombongan dari Jakarta alhamdulillah sudah terselamatkan. Kenapa saya tidak publikasikan? Karena saya tidak sempat, Lur, kayak gitu ya. Tidak sempat untuk merekod videonya karena di situ kejadiannya tragis ya, teman-teman. Sehabis saya naik ke atas, di situ saya bertemu dengan teman-teman SAR juga di sana ya. Kronologi kejadian tadi malam ya. Yang satu rombongan itu masuk ke pasar gaib yang ada di perahu, teman-teman. Dan alhamdulillah semua sudah diketemukan semuanya. Untungnya satu itu mereka ada yang sedikit mempunyai anugerah dari Gusti Allah, semacam kayak orang mempunyai indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 juga ya, teman-teman. Itu komplit. Jadi mempermudah untuk pencarian lewat jalur manusia dan juga jalur goibnya itu mudah, teman-teman, seperti itu. Dan apa namanya, mereka semua sudah keluar semua pas bertepatan dengan jam 3:45 pagi, teman-teman. 3:45 pagi, alhamdulillah mereka bisa dievakuasi semuanya ya. Yang bikin aneh itu mereka terpisah, teman-teman. Mereka terpisah, jadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang satu diketemukan di lereng, yang satu di balik semak-semak. Padahal itu sudah 10 kali dicari di tempat itu. Yang satunya lagi itu ada di base camp berapa itu kemarin, itu berapa ya, di base camp tempat SAR untuk beristirahat, Lur. Karena cuaca tadi malam itu luar biasa, apa namanya, kayak hujan lebat ya, kayaknya satu Jawa atau satu Indonesia kemarin malam itu hujan lebat. Jadi untuk pencariannya sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Dan alhamdulillah berkat doa dari semuanya dan juga para tim SAR juga, yang terima kasih ya, sebelumnya saya terima kasih untuk semuanya, Lur, yang telah membantu doanya. Dan untuk teman-teman dari SAR Basarnas, terima kasih. Ranger luar biasa kalian luar biasa.
Masya Allah, kalian istimewa. Karena dalam kondisi apapun, untuk kepentingan manusia, kemanusiaan, mereka itu selalu sigap. Seperti itu. Dan sepulangnya, habis turun, terus paginya saya langsung beranjak pulang ya Lur. Beranjak pulang, nyampe rumah itu sekitar jam 11 siang. Terus sholat duhur, terus tidak lupa madang Lur. Habis madang akhirnya saya tidur, dan dalam tidur saya di situ saya dibangunkan pas sholat asar, dan di situ saya mendapatkan isyarat bahwasanya saya harus datang ke Alas Roban. Jadi saya diberi kesempatan untuk pulang itu satu hari, bukan satu hari sih, malahan kayaknya cuma setengah hari di rumah. Yang penting saya sudah tidur di rumah, terus kini gas lagi teman-teman, berangkat menuju ke kemana ya? Ntar dulu Lur, ini jalannya kok tiba-tiba lurus banget ya gini. Ini sih tikungannya mana benar? Ke Alas Roban Lur ya, menuju ke Alas Roban. Bismillah, ini berangkat saya. Mudah-mudahan di jalan aman ya, tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya berangkat sendiri, nanti mungkin kalau ada bantuan saya minta tolong sama Eyang untuk apa namanya, membantu mengarahkan ke yang lain juga teman-teman. Seperti itu. Ada apa sebenarnya di Alas Roban? Kenapa saya harus datang ke sana lagi? Padahal kemarin lalu itu Mas Probo juga habis dari sana Lur. Cuman gak tahu kenapa tiba-tiba saya mendapatkan isyarat seperti itu untuk saya berangkat ke Alas Roban. Saya sempat bertanya sama Mas Probo, "Mas, ini saya mendapatkan isyarat untuk ke Alas Roban." "Iya Mas," kata Mas Probo. Beliau berbicara, katanya, "Iya Mas, datang aja ke sana, gak apa-apa. Itu sebuah amanah. Dan sebenarnya masih ada sesuatu yang belum terselesaikan di sana. Mungkin Eyang Adimin atau Mbah Adimin memberi kuasa untuk jenengan datang ke Alas Roban." Seperti itu, Mas Probo berkata seperti itu Lur. Alhamdulillah, akhirnya saya langsung gas saja ini tanpa tedeng aling-aling dan tanpa persiapan khusus sebetulnya ya ini Lur. Cuma ya bismillah, punten. Insyaallah kita di sana mendapatkan petunjuk atau pembelajaran ya, pengetahuan. Karena bagi diri saya dari setiap misi tersebut itu adalah pengetahuan yang saya dapatkan, pengetahuan dan juga apa namanya, pembelajaran yang terutama untuk diri saya pribadi Lur. Dan mudah-mudahan saya di sana nanti diberikan satu kemudahan untuk mendapatkan jaringan internet Lur. Karena terkadang di tempat-tempat seperti itu jaringannya itu terbatas Lur. Nggak tahu kenapa, karena mungkin gesekan energi atau mungkin pancen di situ itu tidak ada sinyal seperti itu. Dan ini depan mobil apa ini? Fortuner ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Blendos bisa punya juga Fortuner atau mungkin Pajero atau mungkin double cabin ya teman-teman, seperti itu. Double cabin dong, melon dong.
masalahnya di jalan seperti ini nih. Maklum ini mobil tua ya teman-teman, jadi apa namanya harus pelan-pelan. Ah, terputus. Mungkin ini mobil tua ya, nggak apa-apa lur. Oke, kita gas lagi. Mudah-mudahan aman terkendali, tidak ada halangan suatu apapun. Bentar ya lur, sabar. Ini kalau apa namanya bawa kendaraan sendiri kayak gini lur, itu terkadang pikirannya halu. Halunya apa? Takutnya nanti ada gendurwo yang ikut di belakang kayak gitu loh. Dan juga ada apa namanya kayak aduh, lampu merah malahan. Jalan be Mas, nyop lurus Mas. Lurus bo bebas Mas. Jenengan arep ngidul apa lurus Mas? Lurus laju terus Mas. Aduh, ini gimana lur? Enggak apa-apa lur, sabar. Karena mungkin pengetahuannya kurang ya, padahal di sini kalau ini pertigaan sih ya lur, kalau lurus itu sebenarnya jalan terus. Tah, turakan dekan itu baron lurus. Ini mobil apa sih lur? Oh, jadi merah semua. Emang boleh ya lur? Sekapeh itu. Gak apa-apa lur. Yo, hijau. Di saat hijau kita tinggalkan. Seafood Lamongan. Aduh. Mudah-mudahan nanti di Alas Roban ketemu sama anu itu ya lur, apa namanya, warung makan gaib itu lur, yang terkenal di mana-mana katanya. Ada salah satu tempat di Alas Roban itu apa namanya, warung pecel lele gaib begitu. Bedanya apa kayak gitu lur. Semoga nanti kita bisa bertemu di sana ya lur. Bertemu dengan pecel lele gaib atau warung makan gaib atau apa gitu. Karena saya sendiri ini jadi nyingget itu sama saja ngirit lur, yang perbekalan gagah bawa ta mobil ya lur, tapi apa namanya terkadang tidak seindah yang dilihat mata seperti itu lur. Sama halnya mungkin jenengan juga ya, kelihatan mewah tapi sebenarnya prihatin seperti itu. Prihatin siapa ya? Ya semacam apalah gitu. Oke, punten Mas yang nyalip. Perjalanan ya nggak apa-apa, perjalanan masih jauh ini. Saya melewati apa namanya sulit. Saya melewati jalan menuju lewat Bobot Sari aja ya, Bobot Sari Pemalang ini lur. Aduh, ini pegangannya gimana ini? Iya. Apa saya geser ke sana ya? Saya geser ke sini aja lur, biar enggak. Nah, ntar teman-teman. Oke. Baik itu. Lewat Bobot Sari lur, lewat Bobot Sari. Yo, okay. Sing duwe kawasan lur tuh, bukan bebas lah. Mak-mak ugal-ugalan ini, mau disalip nggak bisa, tapi jalannya petang-tang peteng-teng, ras tertinggi ini lur. Ini ras tertinggi. Yo, punten yo, minggir yo, siap nyalip yo.
Aduh, sabar, sabar. Jalannya juga ramai sih. Ya, punten yuk. Penguasa jalanan yang paling menakutkan yaitu Superwoman, mak-mak, ya. Mak-mak men sih gimana ceritanya? Ini calon emak-emak tapi kering. Orang gelem minggir maning. Kalian menemani saya ya, mohon maaf kalau mungkin jenengan bosen atau gimana, tapi ya ayolah, pelan-pelan saja. Ya maklum ya, kalau mungkin saya bawanya Palero, Pajero, Mak Jero atau Mpok Jero itu mungkin bisa cepet ya lur, tapi ini saya bawanya ya tuahan ya lur. Kalau masih muda belum bisa dibawa karena masih muda. Dasar. Iya. Wah, itu ada panggung hiburan. Panggung apa itu? Solawatan, masya Allah. Solawatan dulu. Bersolawat dengan Gus Ahmad Fauzan Fauzun. Alhamdulillah ya, masih ada yang nanggap solawatan lur. Nanggap ya. Kalau masih ada yang solawat berkumandang itu rasanya adem lur. Masihkah kau ingat waktu di desa? Ini jalannya luar biasa ramenya lur. Hari Minggu sini jamnya, waduh itu keren mobilnya. Jamnya berangkat kerja mungkin ini lur, cah berangkat kerja habis liburan weekend. Kita apa namanya, cari tahu ya. Sebenarnya saya juga belum tahu apa namanya tujuan ke Alas Roban itu apa. Yang penting kita di mendapatkan insyaallah untuk ke Alas Roban ya. Kita datang ke sana, nanti di sana kita mendapatkan apa atau menemui siapa atau bertemu siapa, saya juga kurang paham karena mungkin belum ada petunjuk ya teman-teman. Belum ada petunjuk untuk saya apa gitu. Terputus lho. Bismillah ini. Harus pelan-pelan juga. Waduh, ramenya minta ampun.
Jangan tuh. Masih jauh, Dos. Jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rame bener jalan di sini ya. Di sini ramai banget lur, asli. Mudah-mudahan aman terkendali ya lur. Tidak ada halangan suatu apapun. Wah. Di belakang saya ternyata ada HRV lur, keren cuma HRV lur. HRV. Kayak apa ya naik HRV? HRV terbaru. Kalau sekarang mungkin kendaraan itu bukan apa namanya, bukan tujuan untuk apa kayak hidup ya, tapi kebutuhan lur, seperti itu, kebutuhan untuk menjalankan misi atau untuk operasional seperti ini lur. Ya alhamdulillah ya, tua-tua tapi bisa, karena kalau nyari yang muda itu belum bisa. Sebenarnya bisa, namun belum waktunya mungkin, karena tetap sih kalau tahun-tahun yang muda itu beda harganya. Stop berarti. Tiba-tiba lo icik-icik kamu itu berhenti sendiri kayak gitu. Maksudnya apa gitu? Pendidikan babar belas. Untung HRV yang di belakang itu gercep.
biasanya kalau saya dapat isaro itu dicomot ya, Lur. Tapi ini tumben-tumbenan saya harus pergi sendiri ini. Waduh, gerimis. Gerimis mengundang, Lur. Mohon maaf kalau kelihatannya jalannya miring-miring ya, Lur, karena apa pegangan tripod saya mungkin gapeh, Lur. Seperti itu. Holder pegangan tripod. Holder, men. Monggo-monggo kalau jenengan mau nyalip, monggo. Jangan gentak-gentak saya. Sabar. Jalannya rame banget di sini, Lur. Itu kayak apa ya? Tuh, saya melihat sesuatu, Lur. Astagfirullahaladzim. Oh, monggo. Astagfirullahaladzim, disalip saya, Lur. Astagfirullahaladzim. Bentar, teman-teman. Astagfirullahaladzim, itu apa, Lur? Saya lihat sesuatu di depan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Nah, loh, ini gimana, Lur? Astagfirullahaladzim. Benar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada jalan gak, Lur? Astagfirullahaladzim, ini di mana, Lur? Kok tiba-tiba jalan raya jadi kayak gini, Lur? Astagfirullahaladzim, itu apa, Lur? Depan, Lur? Masya Allah. Allahu Akbar. Kok jadi kayak gini, Lur? Ini di mana ini, Lur? Masya Allah. Kuburan, Lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya lepas dulu ini, Lur. Nasi. Astagfirullahaladzim. Ini makam, teman-teman. Loh, kok jadi di sini, Lur? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini gimana? Ini jalan atau bukan ini, Lur? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Punten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu keranda lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Punten lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jalannya kok jadi kayak gini lur. Trakson lah, punten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allahu akbar, kowe keranda maning lur. Itu keranda lagi lur. Tu. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Lah, kok jalannya jadi begini lur? Allahu akbar, itu apa depan? Jalannya buntu lur. Inilah wahai rezeki ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hawla wa la quwata illa billah.